warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil 'azim. Amma ba'd, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Di pertengahan surah An-Najmi, mafhumnya dan sesungguhnya manusia itu akan melihat apa yang telah dia lakukan di dunia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna. Dan kepada Tuhan kamulah kamu akan kembali, dan disitulah al-muntaha, yakni garisan penamatnya, yakni penghujungnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara peranan yang dimainkan oleh Islam atau dalam bahasa yang lebih mudah difaham, apakah peranan Islam? Antaranya, kalau boleh saya sentuh satu pada pagi ini,
bahwa kedatangan Islam menghapuskan adat-adat jahiliyah dan ayat yang ingin saya rojok baca dan hadamkan pada pagi ini di bawah prinsip Islam melenyapkan adat tradisi jahiliyah adalah ayat 189 Suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj walaysal birru bi-an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Salah satu contoh ayat yang diturunkan oleh Allah untuk menghapuskan adat jahiliyah. Mafhum ayat, Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah. Apa dia ahillah? Itulah hilal. Apa dia hilal? Bulan sabit. Baik. Ayat ni turun. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala dan seluruh mufassir, turun bersempena satu peristiwa ketika para sahabat di malam hari pada satu malam telah melihat bulan sabit. Ingat, dalam Quran ada dua istilah. Satu dipanggil dengan hilal, bulan sabit. Satu lagi disebut dengan al-qamar. Ada beza tak? Ada. Kalau hilal, ayat dia tak banyak, satu tu aja, 189 Al-Baqarah, satu ayat aja. Ayat bulan sabit yang tu ya, bukalah Quran, carilah, satu tu saja. Tapi ayat tentang Al-Qamar berlambak dalam Quran. Baik, beza kedua, hilal ialah bulan sabit, manakala al-qamar ialah bulan penuh, bulan mengambang penuh, itu al-qamar.
Sebab itu, mana kata dalil bulan mengambang penuh tu Al-Qamar? Dalil paling mudah nak cari ialah dalam Quran ada surah namanya Al-Qamar, juzuk 27, surah nombor 54, surah Al-Qamar. Kenapa kita kata Al-Qamar tu bulan penuh? Cuba baca ayat pertama surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Itulah dalil paling kuat yang kata bulan Al-Qamar tu merujuk kepada bulan penuh, bulan mengambang. Dalil ayat pertama daripada surah Al-Qamar, Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah, telah hampirlah berlakunya kiamat. As-sa'ah makna kiamat, as-sa'ah makna juga pukul berapa. Kamis sa'ah, jam berapa sekarang? As-sa'ah makna banyak-banyak maksud. Baik, Allah kata iqtarabatis sa'ah, telah hampirnya saat kiamat. Wanshaqqal qamar, ketika bulan terbelah dua. Ayat ni, ayat satu Al-Qamar, Allah cerita sebahagian tanda-tanda besar kiamat dah dekat. Antaranya bulan belah dua. Baik, tengok ayat tu, buka hadis Bukhari. Jumpalah cerita peristiwa di malam hari di kawasan Jabal Abi Qubais, iaitulah bukit di hadapan Masjidil Haram, yang atas tu sekarang adalah istana hinggap Raja Saudi yang mereka lepak sekali-sekala, terutama bulan Ramadan mereka datang ke situ. Atas bukit tu, bukit tu dipanggil Jabal Abi Qubais. Atas itulah Nabi dicabar oleh pemimpin Quraisy supaya Nabi membelah dua bulan. Ini dalam Bukhari dan Quran sebut, yang cukup mutawatir, tak boleh ragu dah. Ragu aja lingkup akidah. So ringkas cerita, Nabi pun tunjuk bulan. Ibnu Abbas kata, kami melihat bulan terbelah dua. Allahu Akbar. Ni Quran sebut, ni bulan hak kita tengok ni lah. Hak duk ada di langit tu. Hak itulah yang satu waktu dulu terbelah dua. Ibnu Abbas tengok, sahabat tengok. Malahan kata Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dalam satu kuliahnya Tok Guru pernah sebut, turut sama melihat bulan terbelah dua adalah Maharaja Cina. Hak duk ada di Cina waktu tu, Maharaja Cina pun tengok belak bulan belah dua, dia nampak. Allahu Akbar. Ni Tok Guru Jadi pernah sebut, bulan tu belah dua. Cina, Maharaja Cina nampak. Dia panggil pembantu dia, menteri dia. Dia tanya, "Cina, wo saya." Dia cakap Cina lah. Mana aku tahu. Kan? Member dia, menteri dia tengok bulan, dia kata pas ho, dia kata. Bulan belah dua. Maharaja Cina tengok. Ibnu Abbas kata, kami tengok. Kemudian bulan tu bercantum semula. Allahu Akbar. Tu Allah sebut. Itulah dalil bila kata Al-Qamar, bulan tu penuh. Nah, dan bila berlaku gerhana bulan,
selalunya gerhana bulan dia mesti berlaku 13, 14 dan 15 hari bulan Qomariyah, bulan Islam. Dia mesti tarikh tu 13, 14, 15 akan berlaku gerhana bulan. Dia takkan berlaku waktu dia sabit, tak ada. Itu ketentuan Allah. Baik, itu beza no? Hilal sabit, Al-Qamar bulan penuh. Baik, pada suatu hari, balik pada ayat 189 Al-Baqarah tadi, mengikut riwayat yang bertanya Nabi itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi asal dari Yaman. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang Nabi gelar dia manusia yang paling kenal halal dan haram. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah manusia yang Nabi kirim ke negara Yaman untuk berdakwah untuk orang Yaman. Sampai Rasulullah wafat, Sayyidina Mu'adz masih di negara Yaman. Itu yang dia sedih sangat. Nak buat macam mana? Dia memikul amanah itu. Nabi wafat, dia masih di Yaman berdakwah. Baik, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, satu hari dia tengok bulan sabit, dia tanya Nabi, kata kenapa bulan tu jadi begitu. Mengikut riwayat ada 2-3 orang lagi sahabat, saya tak ingat nama, saya ingat Mu'adz bin Jabal sahaja, dan 2-3 orang lagi ramai yang bertanya. Sebab disebut dengan lafaz jamak yas'alu, ha, jamak lah, makna bukan Mu'adz seorang, ramai. Yas'alunaka, ka tu Nabi lah, Rasulullah, maknanya mereka beradab lah. Dalam bahasa Arab kita panggil mukhatab, iaitu Nabi dan sahabat berhadapan sesama mereka. So sahabat-sahabat tanya, yas'alunaka 'anil ahillah, kenapa bulan jadi begitu sabit. Dalam sains kita panggil gibbous kan, gibbous, di mana bulan dia berpusing mengelilingi matahari. Maaf, bumi. Bulan mengelilingi bumi dan bulan ada tempat dia berhenti. Wal qamara qaddarnahu manazila, manzilah. Bulan ada manzilah, tempat dia berhenti. Itu yang kita nampak sabit, separuh, penuh. Urujunil qadim, akhirnya kembali sabit. Dia akan pusing bumi selama 29 hari atau 30 hari. Sebab tu kalender Qomariyah Hijriah 30. Dia tak ada sampai 31. 31 itu syamsiah, matahari. Adapun bulan takat 30 saja. Menjadi satelit bumi. Bulan mengelilingi bumi. Maka bila dia keliling bumi, dia ada tempat dia berhenti. 1 hingga 5 hari bulan dia duduk situ. 5 hingga 10 dia naik, dia jadi separuh. 10 sampai 15 dia penuh. Kemudian dia pusing balik, dia kembali menjadi sabit. Komplit satu pusingan, bulan pusing bumi. Bulan mengawal pasang surut air laut. Itulah ketentuan Allah. Bulan mengawal emosi manusia. Ini kajian ilmu psikologi. Tuan-tuan, semak perut, keluar rumah, tengok bulan mengambang, confirm tenang. Sungguh, dia kawal emosi. Tengok ambil balik rokok, lagi tenang. Lagi tenang. Menengok bulan sambil isap rokok, kan? Lagi tenang. Dia kawal emosi.
Dia mengawal kelembapan bumi. Ini banyaklah kalau kita nak sebut. Baik, bagaimana bulan pusing bumi lengkap satu pusingan 29 hari atau 30. Baik. Lalu bila sahabat tanya Nabi, kita nak tengok Islam datang menghapuskan jahiliyah, adat jahiliyah. Baik, mana cerita tu? Kejap lagi. Kita habiskan ayat ni. Bila sahabat tanya, Allah pun ajar Nabi jawab. Qul, ayat yang sama. Hiya mawaqitu linnasi wal haji. Baik. Allah kata, wahai Muhammad, kamu jawab begini. Jawab dekat mereka dua benda. Bulan ni fungsi dia dua. Pertama, mawaqitu linnas. Dia menentukan masa-masa untuk manusia. Kalau tuan-tuan buka dalam tafsir, yang dimaksudkan bulan menentukan masa-masa bagi manusia disebut antaranya masa bayar hutang. Satu, masa kitaran bulan bagi seorang perempuan. Dua, masa untuk musafir. Peranan ni bulan, bukan matahari. Contoh, filem-filem lama Melayu. Kan kita tengok filem P. Ramlee, Semerah Padi umpamanya. Cuba perhati tengok. Tu saya kata arwah P. Ramlee ni dia buat filem ni memang cantik tuan-tuan. Sungguh kalau kita buat kajian sampai ilmu tajwid pun dia ajar. Kan sudah kurenung dalam kitab Qalqalah. Sungguh. Tu Qalqalah Kubra. Kan mati hujung-hujung ayat. Kitab dia ajar tajwid. Bulan kan, nun jumpa dal, bulan dan juga angin kan dia nyanyi. Nun sukun jumpa dal, ikhfa dengung. Ish, hebat dia. Mu dia mati awal. Kalau dia mak dia hidup lagi menteri dia. Tak payah gaduh kalut-kalut. Hebat dia tuan-tuan, ya Allah ya Tuhan. Orang kaji filem dia. Bayangkan Ibnu Katsir sebut, ketika Ibnu Katsir menafsirkan surah Sabak tentang pergerakan Nabi Sulaiman, rihan menggunakan angin, dia bergerak ghudwa, satu petang, satu pagi. Nabi Sulaiman menggunakan angin sebagai kenderaan. Ibnu Katsir sebut Nabi Sulaiman menggunakan permaidani terbang. Tu P. Ramlee tunjuk Laksmana Doremi. Iya. Cuma dia tambahlah perencah sikit. Zam-zam ala kasam. Dia tambahlah sikit bagi seronok cerita tu. Tapi menggunakan tikar terbang permaidani, bergerak menggunakan angin, itulah Nabi Sulaiman. Tuan nampak tak dia kaji Quran? Tuan nampak tak kelentong orang yang bermadu macam-macam? Sat tampai sini, sat tampai sini, kelentong bini tu. Ini berlaku hampir hancur rumah tangga. Allahu Akbar. Hebat dia, Masya Allah. Memang hebat filem dia. Berompak lanun macam-macam kan. Ish, tak tahu nak sebutlah. Kalau dikaji lah, memang hebat. Tengok dia buat Semerah Padi, walaupun ialah ada dalam tekan hukuman hudud, walaupun tak sempurna kan. Arwah apa ni, Allah yarhamah, apa Sarimah, apa Sa'diah ke apa kan, dalam cerita itulah kena hukum apa semua. Walaupun tak komplit di sudut hukumnya, tetapi ada mesej yang dia nak sampaikan. Dan saya nak ambil point menggunakan bulan tu sebagai perkiraan masa. Mawaqitu linnas,
Kata Allah, bulan ni mawaqitulin nas, dia sebagai satu makhluk aku untuk manusia menentukan masa dia. Cuba tengok bila Nordin Ahmad nak musafir kan, dalam filem tu dia habaq. Saya bukanlah peminat filem ni, cerita kecil-kecil tengok dulu duk ingat bella. Bukanlah kita gila pergi tengok YouTube tu, tak ada pasal, tak ada kerja tuan-tuan. Ni cerita kecil-kecil duduk ingat bella. Bila dia habaq kata, tunggulah kepulanganku dua purnama. Nordin Ahmad sebut, aku balik nanti dua purnama, makna dua kali bulan mengambang, aku balik. Mawaqitul linnas, tu kata Quran, dia kaji sungguh. Masa untuk manusia nak bayar hutang, dalam tafsir sebut, kawan tu berhutang, tengok-tengok bulan mengambang. Dia kata tunggu, tengok bulan sabit contoh. Dia kata tunggu sekali lagi sabit, aku bayar. Menentukan masa. Kawan hak bagi hutang pun habaq, baik kalau hang tak bayar aku sabit pada hang. Ni nak sebut apa? Bulan mawaqitul linnas, dia jadi sabit. Sahabat tanya, kata Allah, hang jawab dekat dia, mawaqitul linnas. Pertama, bulan ni menentukan masa untuk manusia. Baik, sebab itu manusia sebenarnya banyak menggunakan bulan dari matahari. Ini kajian. Walaupun matahari ada fungsi, paling paling hebat fungsi matahari apa dia? Solat. Paling dahsyat fungsi matahari ialah solat. Ulama bahas itulah fungsi matahari yang Allah Ta'ala buat yang paling hebat. Dengan fajar sadiq, dengan gelincir matahari, dengan bayang satu objek sama dengan bayang itu, dengan objek sama, maka masuk waktu asar, bayang satu objek lebih panjang daripada objek. And then mega merah di kaki langit yang dipanggil sebagai maghrib, itu semua matahari. Hilang mega merah isya, peranan matahari paling besar ialah solat, waktu solat. Tapi kata ulama, tidak akan terlawan peranan bulan. Peranan bulan banyak. Baik, yang kedua kata Allah, ayat yang sama, wal hajj, penentuan untuk kamu menunaikan haji. Orang zaman dulu dia tengok bulan untuk dia kira musim haji dia. Baik, tengok ya, adat jahiliah Islam datang nak hapuskan. Sambung ayat. Walaisal, masih lagi ayat 189 Al-Baqarah. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, bukanlah yang dikatakan kebaikan itu, bukanlah yang dikatakan albir. Walaisal birru albir, albir apa makna? Kebaikan. Baik, itu di antara nama Allah ialah albir. Allah ni cukup baik dengan manusia. Allah ni cukup belai kasih pada makhluk dia. Sebab itu Allah sebut, innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dia adalah Allah yang albar, yang cukup baik pada makhluk dia. Allah baik dengan kita. Allah bagi kita nikmat, bagi kita rezeki. Sesekala Allah ujilah, itulah namanya hidup. Tapi nikmat yang Allah bagi untuk kita hitung sampai sekarang, kita tak mampu nak hitung.
nikmat masa lapang, nikmat wang ringgit, nikmat keluarga, rumah tangga. Kita tak mampu nak hitung betapa baiknya Allah Al-Bar. Dia tengok kita lari sikit jauh daripada masjid, umpama contoh asyik merayau aja, dulu datang masjid lah tak datang, dia sayang kat kita. Contoh dia bagi kita sakit, accident umpama contoh, patah kaki, sambil-sambil malam-malam di hospital tu termenung muhasabah diri, Allah bagi kaki aku patah sebab aku ni malas ke masjid. Contoh kesedaran Allah buat begitu. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah cukup baik dengan makhluk dia. Baik. Kata Allah, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah yang dikatakan kebaikan itu adalah kamu memasuki rumahmu dari pintu belakang rumah. Ah, ini dia yang kita nak sembang pagi ini, penghapusan adat jahiliyah oleh Allah. Ayat 189 Al-Baqarah. Baik, kenapa Allah kata bukanlah kebaikan itu kamu masuk pintu rumahmu daripada belakang? Maknanya masuk pintu belakang rumah, bukan ikut pintu depan. Ni apa cerita? Ceritanya musim haji. Sahabat menunaikan haji. Abu Jahal pun dulu buat haji juga. Yang main-main lah, Tan Sri Haji Abu Jahal. Jangan Pak Haji Abu Jahal. Mereka pun ada wukuf. Di mana wukuf haji jahiliyah? Wukuf mereka Muzdalifah. Mereka wukuf di Muzdalifah. Islam datang, angkat tempat wukuf pergi ke Arafah. Islam tak buang wukuf. Ha, tempat aja alih. Ha, Islam tak buang. Ada wukuf. Ha, tempat dia Arafah. Muzdalifah kamu berhenti sekejap, mabit. Wukuf rukun haji, mabit wajib haji. Wajib haji kalau tak buat haji sah, bayarlah dam. Rukun haji kalau tak buat haji tak ada, kena qada haji dia. Tak wukuf tahun depan kena datang balik. Mesti wukuf walau seminit, walau dua minit. Bergerak kita dari Arafah menuju dulu Muzdalifah. Tengoklah rezeki, ada yang cepat sampai. Tengoklah ujian-ujian Allah. Ada yang sampai, saya pernah sekali musim haji, grup saya paling awal sampai Muzdalifah. Kami sampai Muzdalifah, orang tak ada. Kami first group sampai. Oh, laju bahelo eh. Setengah jam sampai. Ha. Itu rezeki. Sebab dalam bas saya tak ada orang isap okok. Kan? Jemaah laki semua bagus, baik aja. Alhamdulillah. Ada yang anak murid cerita, geng-geng yang pergi travel line, saya pun travel line. Ada yang mereka sampai Muzdalifah subuh pagi 10 Zulhijjah. Ah, bayang. Tak sampai Mina ni. Tak sampai Mina lagi. Sampai Muzdalifah pagi raya 10 Zulhijjah, subuh tu baru sampai. Bayang jam lagu mana. Bas rosak. Macam-macam Allah nak uji. Nah, tu dia. Alhamdulillah saya pernah sekali saya dapat. Sampai-sampai lengang tak ada orang. Kita pun ambil pot bagus punya dekat dengan toilet tu cerita. Kan jemaah tua-tua ada juga, so mereka ni kerap pergi toilet. So kita cantik punya taklah dekat sangat, tapi berdekatan lah. Boh, kita punya tika tu lepak situ. Muzdalifah hanya mabit saja, bermalam, kutip batu, itu aja.
bukan wukuf. Wukuf di Arafah. Tapi Abu Jahal, mereka ada wukuf. Wukufnya di Muzdalifah. Buat haji. Ada tak mereka tahallul? Ada. Tahallulnya di hadapan berhala. Lata, Manat, Uzza. Mereka tahallul depan berhala. Buat haji tahallul. Cukup kepala. Di depan berhala. Kita pun ada tahallul. Nah, tahallul awal, tahallul sani. Kalau kerja haji, kalau umrah sekali ajalah tahallul. Kalau haji dua kali tahallul. Tahallul awal untuk buka ihram pada pagi 10 Zulhijjah, pada pagi raya. Kita bergerak daripada Mina, berjalan kaki ramai-ramai menuju ke Jamarat untuk kita lontar 7 biji Jamratul Aqabah sahaja. Itu dipanggil tahallul awal. Dah lontar, balik khemah, gunting atau bercukur, barulah kita buka pakaian ihram. Maka 13 pantang larang, berbaki 3, 10 lagi sudah bebas. Bolehlah pakai t-shirt pakaian berjahit bagi lelaki. Bolehlah dia pakai t-shirt, pakai dengri t-shirt pula. Welcome to Merbu. Nah, sambil dia lunjuk kaki balai rokok tepi tiang Mina. Boleh dah pakai wangi-wangian. Yang tak boleh masih 3 pantang larang, iaitu mukadimah kepada persetubuhan, persetubuhan dan menerima wakil nikah dan menikahkan orang. Ha, 3 ni masih tak boleh. 10 lagi beres. Baik, itu dia panggil tahallul awal. Kemudian selesai melontar, balik ke Makkah, kita tawaf ifadah bagi yang tamattu', bagi yang bagi tamattu' dan juga bagi yang mengerjakan haji. Bagi yang tamattu', dia akan sambunglah dengan sa'i haji. Bagi yang ifrad, kemungkinan dia dah buat sa'i haji. Sebab orang yang buat haji ifrad, dia ada satu hukum untuk dia, dia panggil tawaf qudum, tawaf selamat datang. Tamattu' tak boleh, ifrad boleh. Ifrad dia sampai Makkah, dia boleh tawaf qudum. Tamattu' tak boleh. Dia tawaf qudum, lepas tu dia boleh terus melakukan sa'i haji walaupun belum ke Arafah. Itulah untungnya ifrad. Tapi nak jaga pantang separuh nyawa. Saya pernah buat ifrad, saya juga pernah tamattu'. Saya buat ifrad dengan jemaah saya 203 orang. Saya pernah buat ifrad dan saya tahulah dia punya haru bin biru dia. Dia punya letih. Memang tak sah sembang lah haji ifrad ni. Sentiasa dalam ihram kita. Sampailah tahallul awal baru boleh buang pakaian ihram. Ha, muslimat dia berihram. Kita pakaian ihram dan berihram sekali. Pakai pakaian ihram tu pun letih lah. Muslimat dia pakailah dengan pakaian telukung dia apa semua. Dia berihram. Kita memakai pakaian ihram dan berihram. Letih. Dahlah jenis kain pula kan jenis berat. Letih kita tidak pakai ihram. Ada yang lurus benda mandi pun dengan ihram. Tu bodoh. Pergi kursus haji tak nak. Lepas tu buat pala sendiri. Mandi pun pakai ihram. Siapa ajak hang mandi buka lah. Lepas tu pakailah balik. Dia mangkuk betul. Macam-macam perangai bila kursus tak mupi. Tunjuk teror tu dia jadi dia. Tuan-tuan, susah. Itu untung orang yang buat ifrad. Tapi nak jaga pantang teruk. Dan mereka tidak kena dam. Ifrad tak kena dam. Tamattu' kena dam. Seekor kambing, 600 rial, 700 rial. Ifrad free, tak ada apa. Tapi pantang dia teruk. Dan mereka boleh sa'i haji. Kita yang tamattu', sa'i kita nanti lepas tawaf lah. Orang yang ifrad, dia tawaf rukun, habis, selesai. Dia tak payah sa'i dah. Dia tak payah sa'i haji dah. Sebab dia dah buat waktu dia sampai Mekah dulu. Ha, kita hak tamattu' kena buat. Lepas tawaf pergi Safa niat sa'i haji. Habis kita sa'i sampai Marwah,
maka itulah tahallul nombor dua, tahallul sani. Tak payah cukup-cukup dah, sebab kita dah cukup tadi di Mina. Ha, tak payah gunting dah, kita dah gunting di Mina. So hanya tahallul nombor dua, tahallul sani. Sampai-sampai Bukit Marwah, kita pendoa, minta Allah terima haji kita. Selesai, beres, maka tiga pantang larang yang berbaki tadi terangkat. Habis 13 pantang larang. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, bila mereka mengerjakan haji, ada tahallul apa semua, bila selesai, orang Ansar, orang Makkah, adat jahiliah mereka apa dia, apabila selesai menunaikan haji, bila balik ke rumah, tak boleh masuk pintu depan. Ha, tu dia adat jahiliah. Kenapa? Sekejap lagi kita hurai. Tu yang Allah kata, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah yang dikatakan kebaikan itu engkau masuk rumah engkau daripada pintu belakang. Kenapa ayat tu turun? Sebab adat jahiliah. Apabila selesai haji, oh, kita ni kan dah haji, kata geng-geng Ansar, orang-orang Makkah. Ha, kita ni dah haji. Bila haji ni kita kira bersih lah, kan? Pak lebay, pak haji, suci dalam debu lah silap-silap air bulan. Sebab ada orang yang dipanggil haji rok, itu suci dalam debu. Pak haji, tapi orang gelar dia haji rok, mampuy. Lagi haru, Haji Bakhil bin Kedekut, itu Pirani punya filem. Lagi dahsyat, pak haji Bakhil, Kedekut nak mampuy. Tuan-tuan, kira haji kita kira bersih lah. Ha, so bila kita balik rumah, kata sahabat, kita tak boleh ikut pintu depan, kita kena ikut pintu belakang. Sehingga riwayat menyebut ada rumah-rumah sahabat yang tak ada pintu belakang, sebelum musim haji buat satu pintu dulu. Ha, tebuk rumah tu buat satu pintu, nanti balik haji masuk situ. Kenapa? Sebab bagi mereka, mereka dah bersih, so tak boleh masuk ikut pintu depan. Kenapa? Sebab pintu depan tu, sebelum pergi haji, pintu depan tu lah laluan bawa botol arak, laluan bawa duit judi, laluan, lalu pintu tu lah bawa perempuan pelacur zaman jahiliah dulu. So laluan pintu tu lah. So kalau kita balik, kita lalu ikut pintu tu, jadi suwe. Ha, dia jadi haji terbatal, dia jadi haji mabur, kata orang Jawa. Mabur makna terbang, haji tu terbang. Kapal mabur, kata Jawa, kapal terbang. So tak boleh masuk ikut pintu depan, nanti pahala haji hapus. Kena masuk ikut pintu belakang, baru haji Allah terima. Turun ayat tu. Allah kata walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Allah kata bukanlah kebaikan itu engkau masuk pintu rumah daripada arah belakang, tetapi yang dikatakan kebaikan itu ialah taqwa. Manit taqwa, siapa yang bertakwa, itulah kebaikan. Waqtul buyuta min abwabiha, maka masuklah engkau, kata Allah, melalui pintu depan rumahmu. Allah nak ajar takwa lepas balik haji, insya-Allah takwa. Takwa kebaikan lepas balik haji memang baik. Maka baik itu bukan ditentukan oleh pintu. Ha, masuklah pintu mana pun, kata Allah, tetapi kebaikan itu ialah manit taqwa, siapa yang bertakwa, bukan pintu. Maka bila turun ayat tu, Nabi baca, terhapuslah adat jahiliyah. Beres, cancel, tak ada dah. Makna Allah nak ajar,
aku pandang takwa kamu itulah kebaikan. Bukan aku pandang pintu mana hampa masuk. Masuklah pintu mana pun. Tapi itulah adat jahiliyah. Kenapa Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy? Faqadha Zaidun minha wa zawwajnaha. Dan apabila Zaid, faqadha Zaidun, satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Seorang dia je nama dia ada dalam Suratul Ahzab ayat 36. Itulah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Syuhada di Medan Mu'tah. Siapa biasa pergi Jordan, siapa ziarah? Saya ziarah dah, alhamdulillah. Ziarah Zaid bin Harithah, ziarah Ja'far bin Abi Talib, dan ziarah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum, tiga sahabat besar yang gugur sebagai syuhada di Medan Mu'tah di Jordan, dekat dengan Jami'ah University Mu'tah. Kita pergi dah tengok, alhamdulillah. Tuan-tuan Muslimah, Zaid bin Harithah anak angkat Nabi, Nabi punya sayang, sampai tukar nama Zaid bin Muhammad. Lalu Allah turunkan awal Al-Ahzab, udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka itu dengan nama bapak-bapak mereka. Allah tegur Nabi sebagai hukum. Nabi punya sayang sampai tukar nama Zaid bin Muhammad. Walhana angkat. Anak angkat lah, bukan ada nasab keturunan. Lalu Allah turunkan ayat ajar kita hukum. Udu'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan nama bapak mereka. Bapak anak angkat bukan nasab. Dia tak ada nasab, dia tak ada keturunan. Dia hanya anak orang yang kita ambil jadikan anak angkat. Islam membenarkan. Cuma jaga, kalau anak angkat lelaki dia dah baligh, hang mak angkat perempuan, hang kena tutup aurat lelok. Mencari pasal. Hak perempuan kalau dah baligh, dia kena tutup aurat lelok. Ni pak angkat dia. Dengan pak angkat buat lebih kurang pula. Tak boleh, berdosa. Dan ayah angkat boleh mewasiatkan 1/3 harta dia. Anak angkat berhak wasiat, anak angkat tidak berhak faraid. Kena reti hukum. Ngamin balun, banyak kes kita dengar. Kecil hati adik-beradik sebab pak lebih pada anak angkat. Sebab anak angkat tu jaga dia kononnya. Jaga dia sakit lah apalah. Yang anak tu bisa okok kat luar. Cek-cek tengok boleh lebih kat dia. Jangan, faraid satu hal, wasiat satu hal. Anak angkat tak berhak faraid, anak angkat berhak wasiat 1/3 harta. Kalau nak wasiat, ha, meninggal ayah angkat dia ada RM10, RM3 kat dia, RM3 wasiat kejadah apa, RM10 tak payah hadang hilm tak lepas. Ni hak banyak-banyak lah. So Nabi punya sayang, akhirnya Nabi tukar balik Zaid bin Harithah. Sayang tu lebih, sampai jodoh pun Nabi tolong cari. Akhirnya Nabi kahwinkan dengan Zainab binti Jahsy, antara isteri Nabi yang dikira agak cantik. Dia antara yang cantik isteri Nabi ialah Aisyah, Zainab binti Jahsy, Safiyah binti Huyai, Yahudi ya, Safiyah keturunan Yahudi, keturunan Nabi Harun. Safiyah keturunan Nabi Harun. Safiyah binti Huyai, Ummu Salamah, Juwairiyah, Aisyah dan Zainab binti Jahsy. Ini di antara isteri yang dikira cantik, yang agak cantik banding dengan isteri lain. Saudah, Saudah tak cantik, gemuk. Saudah binti Zam'ah kan, isteri yang Nabi kahwini
selepas kewafatan Khadijah. Itu yang bila Nabi kahwin yang ketiga, Nabi kahwin Aisyah, maka Saudah memberikan giliran malam dia kepada Aisyah. Sebab dia tahu, dia abah kat Nabi, saya ni dah tua dah bang, saya ni tua dah, taklah berapa cantik sangat banding Aisyah, anak Abu Bakr. Kan Nabi panggil Humairah Ahmar, Ahmar makna merah, Humairah merah, pipi merah, cantik. So saya bagilah gilir saya dekat Aisyah. So abang tak payahlah tidur dengan saya lagi, ambillah gilir saya pada Aisyah. Aisyah dengar melompat terus, Yahoo jawab dia. Tapi apa jawapan Saudah? Ini yang mahal. Apa kata Saudah radhiyallahu anha? Dia kata apa abang? Cukuplah bagi saya. Saya bangun nanti daripada kubur, saya bangun sebagai isteri seorang rasul. Cukup. Allahu akbar tuan-tuan. Dia dibakir, dikebumikan dibakir. Saya bangkit nanti, saya ni isteri Rasulullah. Cukup dah. Allahu akbar tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Lalu bila kahwin, Zaid bin Harithah ni, dia bekas hamba. Zainab binti Jahsy, dia golongan bangsawan, keturunan dia hebat. Abang dia syuhada Uhud, Abdullah bin Jahsy. Itu abang dia, abang ipar Nabi. So Zainab ni keturunan dia hebat. So bila kahwin dengan Zaid, Zaid bekas hamba. So adalah kutu ni cucu, kutu macam-macam lah orang. Atau hang lawa Zaid ni budak hamba, beli meleleh ingui, macam-macam lah menyembang. Bercerai. Bila bercerai, Nabi melamar Zainab. Kenapa? Untuk menghapuskan adat jahiliyah. Apa dia adat jahiliyah? Iaitu mana-mana anak angkat lelaki berkahwin lalu menceraikan isterinya, maka si ayah angkat tidak boleh mengahwini bekas isteri anak angkat. Itulah jahiliyah. Apabila Zaid menceraikan, faqadha Zaidun minha, apabila Zaid selesai menyelesaikan urusannya, yakni menceraikan Zainab, bila habis iddah, bila habis iddah, maka Zainab dilamar oleh Rasulullah. Kenapa? Kerana nak hapuskan adat bahawa seorang ayah angkat boleh mengahwini bekas isteri anak angkat. Itu dia hukum. Bukan saja-saja kahwin. Nabi kahwin dengan Safiyah binti Huyai untuk merapatkan hubungan Islam dan Yahudi, terutama di Madinah. Itu Rasulullah. So adat jahiliyah hapus. Apa dia? Dengan Nabi mengahwini Zainab binti Jahsy, maka terhapuslah adat ayah angkat tak boleh kahwin bekas isteri anak angkat. Mula saat tu ayah angkat boleh kahwin bekas isteri si anak angkat. Hukum itu Allah turunkan. Sama tadi turun ayat, kebaikan ialah takwa, bukan pintu depan, pintu belakang. Ini Islam. Dia datang bukan sekadar membawa hukum hakam, tetapi di celah-celah hukum itu terhapusnya adat-adat karut marut. Islam datang untuk membebaskan, umpama contoh hamba abdi. Hebatnya Islam, bila orang tu buat salah, bebaskan hamba abdi. Nak tembus balik salah, ha? Bebaskan hamba abdi. Dalam Islam ada dua hukum. Pertama, hukum zihar. Apabila contoh suami menghina isterinya dengan kata suami, engkau tak lebih macam punggung mak aku. Hina bini, hina isteri. Ini cerita Khawlah dengan suami dia. Panjang cerita dalam surah Al-Mujadilah.
maka jatuhlah zihar. Suami menghina isteri, kau ni macam pungkok mak aku ya. Allah, hina bini tu. Maka jatuh zihar, berpisah tempat tidur. Cerai tak? Tak, perceraian tidak jatuh, cuma berpisah tempat tidur. Untuk kembali bersatu, maka Allah letak hukum dalam surah Al-Mujadilah. Hukum pertama kamu kena buat, fatahriru raqabah, bebaskan hamba abdi. Empat tak? Bebas hamba abdi, Allah letak hukum, hamba abdi bebas, orang buat salah. Hang buat salah apa dia? Hang zihar isteri hang. Hang kata lebih kurang kat bini hang, hang kena bebas hamba. Cara tak pasal buat hamba tu jadi bebas. Ni Islam. Banyaklah hukum bersumpah, nanti ada masa kita sembang kafarah sumpah dan sebagainya. Semua tu hukum-hukum yang datang menunjukkan kebaikan Islam, kecantikan Islam. Dan pagi ni kita membahaskan persoalan berhubung dengan satu adat jahiliyah yang bersarang ribuan tahun dalam kehidupan orang-orang jahiliyah dan juga sahabat pada zaman itu. Iaitulah selepas menunaikan haji, bila pulang ke rumah tidak boleh masuk pintu depan, mesti masuk pintu belakang, sebab bagi anggapan mereka pintu depan tu tak elok, kotor. Pintu itulah lalu arak, lalu judi, perempuan pelacur zaman bodoh jahiliah dulu. So pintu tu dianggap kotor, so tak boleh, nanti terhapus pahala haji. Maka Allah turunkan ayat 189 Al-Baqarah. Allah nak ajar bukan pasal pintu, tetapi kebaikan itu ialah manit taqwa, siapa yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, masuklah ikut pintu mana pun, pintu depan ke, pintu belakang ke, yang penting hampa bertakwa. Wallahu a'lam. Insyaallah kita jumpa bulan hadapan dengan kisah-kisah yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.